Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alright, selamat pagi guys. Selamat datang ke channel Kamera DVF3i. Cepat laju sikit Wira, Wira ku Wira. Sentimental betul Wira ni. Aduh. Okay, jom kita tukar minyak hitam lah. Macam aku cakap semalam dalam video sebelum ni mungkin. Kita nak tukar minyak hitam setelah 6,000 km kita sudah capai daripada minyak Zetron tempoh hari. Tukar minyak hitam. Ha, dah 6,000 lah. Dah beli motor Gamma. Oh, skuter lah. Cantik lah. Sial lah. Ada juga motor baru. Ada dua kali je? Tak, ada lagi. Ada lagi? Tapi yang tak masuk semua. Oh. Dia macam purple ni eh. Dia macam purple sikit. Purple, ha, ni grey. Okay guys, so berada di Hot Motor sekarang ni. Kita ada motor baru kat sini kan. Jebma 125 daripada W Motor guys. Oh, nampak seperti motor elektrik sekali impas kan. Bila kita tengok nampak macam motor elektrik, tapi sebenarnya ni bukan saya. Ui, apa buah motor ni kan. Kita tengok dari dekat. Ya. Yeah. Serius lah bateri kat bawah. Okay, kita pasang bateri asal dia. Sebab bateri spare ataupun bateri yang bukan bateri dia tu tak muat. Jadi kita pakai bateri dia juga lah. Oh, ni dia punya ikut bateri dia ni. YT7BMF. Berapa jam solong? Song saka. Okay, so nanti kita tengok. Motor ni nampak, nampak macam motor elektrik sebenarnya. Kalau daripada depan kan. Mula aku tengok tadi mula-mula pun nampak macam elektrik bike. Tapi sebenarnya dia bukan guys. Ni motor yang baru daripada WW Motor lah. Sebagai alternatif pilihan untuk mana-mana motor yang ada lah. So kalau korang tak nak yang motor depan tu yang 250, korang boleh pilih 125cc yang ni, yang lebih simple dan lebih nampak futuristic. Oh. Okay geng. Alright, so di hadapan aku sekarang ni adalah Gentra. Sekejap, berapa minit lagi ya? Okay tak? Okay. Okay, ni dia Jemma 125 daripada W Motor. Sebuah skuter, simple skuter ataupun skuter mini yang bagi aku dia lain sikit, dia nampak macam elegant sikit. Nampak macam eksklusif apa semua kan. Nanti kita tengok tadi dalam video yang sebelum ni secara in detail, tapi yang ni kita depan-depan kita nak try bawa dia motor ni macam mana. So motor ni istimewanya bermula dengan bahagian depan ni lah. Dia ada windshield yang kecil macam ni. Macam kecil macam ni. Benda ni dia tidak bersambung dengan bahagian kepala dia. Dia ada bracket mounting dekat handlebar macam ni. So macam senang lah kalau kita nak macam custom ke apa kan. Dan mesin ni pun boleh cabut pasang dekat motor lain mungkin. Okay, so kita try bawa motor ni. Ronda dekat-dekat sini je, tak jauh-jauh. Kita bawa pusing dekat-dekat je sebab minyak sikit ni. Minyak sikit je beb. Okay, so far kita duduk di atas skuter yang simple ni. Alright, first kali dia sama je macam skuter yang lain. Okay, tak ada beza apa sangat. Yang skuter lain pun lebih kurang design dia macam ni je. Cuma skuter yang ni, dia beza dia, kita nampak skuter ni sangat-sangat cute. Dan dia seolah-olah macam motor elektrik. Macam motor elektrik tapi sebenarnya bukan motor elektrik. Dia adalah jenis petrol juga. Okay, so apa kita nampak kat sini, windshield yang comel ni dengan bracket yang besar ni ikat dekat handlebar. Dan dia punya handle dia sangat-sangat kecil dan cute saja. Meter dia pun tak besar mana.
kecil saja. Dan kita kat sini kita nampak ada simbol IRIIC. Ni dia punya model motor ni lah yang W Motor bawa masuk ke Malaysia dan jadi Jemma 125. Actually IRIIC ni dia daripada China, tapi dia punya design, dia punya teknologi katanya daripada Itali, katanya. Okay, so apa kita nak buat ni? Kita nak bawa lah. Okay, first of all, dia sebabkan dia keyless, dia so dia tak ada kunci, so kita kena tekan dia punya ni macam ni. Alright, so tengok fully digital guys, fully digital. Okay, minyak sikit saja, kita bawa round dekat-dekat saja. Bismillah. Okay, so bunyi dia biasa je, dia tak macam typical motor skuter yang lain. Alright, dia lembut saja, dia start pun lembut je, dia tak ada bunyi yang sangat kuat dan keras. Alright, jom kita dah bawa. Bismillah. Okay, alright. Okay, first of all, motor ni boleh kata ringan. Memang ringan, simple dan ringan. Dan motor ni dia tidak memerlukan keringat yang banyak untuk bawa. Simple je, memang ringan dan stabil. Oh, smooth shoot. Dia tak ada gegar. Dia smooth. Ha, dia sedap bawa juga ah sebenarnya motor ni. Okey, okey, dia punya brake dia pun ngam-ngam juga. Sap-sap soi saja. Pickup so far sangat equivalent dengan CC dia. Dia tidak terlalu pickup sangat sebab CC dia pun 125 saja. Atas kertas 125, sebenarnya dia 107 ke 117 CC. Ha, dia tak sampai 125 sangatlah. Okey, jom kita pusing-pusing sini jelah. Okey. So kita bawa motor ni pusing-pusing sini, tak nak pergi jauh-jauh sebab motor ni motor orang kan. Okey. Brake dia sedap. Ngam juga. Makan habis. Alright, terpusing-pusing dekat sini. Ha ni, kopok dekat ekor dekat melesing. Okay, so tentang pick up tadi, dia sangat-sangat biasa saja. Dia tak terlalu pick up sebab sesuai dengan enjin dia. Dan maneuver, pengendalian dia sangat-sangat mudah, simple. Alright, handling sedap apa semua. Seat dia tak berapa ni sangat sebab aku rasa keras. Walaupun aku bawa dia dalam keadaan yang sekejap macam ni, so aku dapat rasa seat dia macam kalau bawa jalan jauh ni boleh sakit bontot weh. Okey, tentang floorboard, floorboard ni kecil sangat, kecil je ni. Kaki aku ni rasa macam tak boleh nak gimana, situ je dia dah tetap macam tu. Tapi yalah, sesuai lah dengan karakteristik motor ni. Dia bukan untuk long distance, dia untuk santai-santai boleh lah. Okey. Dan apa lagi? Seat tak berapa lembut, keras juga. Floorboard dia sangat rendah dan sempit. Okey. Cuma aku boleh puji dia punya pengendalian dia lah. Pengendalian dia mudah. Kalau budak yang umur mungkin 11-12 tahun boleh gunakan motor ni untuk belajar-belajar bawa motor. Mungkin lah. Sebab dia sangat kecil dan sangat simple. Okay, nice. Okay, satu experimental ataupun riding review yang sangat simple, tak nak bawa jauh-jauh sebab dia punya motor ni minyak dia sikit, jadi aku pusing-pusing sini sajalah. Haha. Okay, jom kita pergi ke belakang, kita tengok secara lebih dekat jentera ini. Ringan, sangat ringan. Simple dan ringan. Okay, kita try untuk U-turn dia. U-turn dia macam mana? Okay tak okay? Okay, boleh U-turn. Boleh lah, simple lah. Motor ni sangat-sangat simple, nice, cute, dan sesuai lah untuk gadis-gadis yang inginkan elegansi. Okay, alright. So guys, so kita pusing-pusing menggunakan jentera Jemma ni.
sebuah jentera terbaru daripada W Motor. Dah test dah. Test ride simple saja, test ride tak kira jauh sebab minyak sikit. Okey. So aku dah test motor ni. Motor ni tengok gaya memang sangat-sangat elegan sebab aku suka warna dia. Dia punya warna dia ada dua jenis, kalau ikut dalam kertas ada dua lah. Special grey, special purple dengan refined grey. Tapi actually dia ada banyak lagi, ada 1 2 3 lagi variant yang tak keluar lagi. Tapi yang ini yang jenis aku rasa ni refined grey kot. Ha, aku suka dia punya kemasan warna cover set dia ni. Dia macam sangat-sangat kemas dan dia elegan. Ha, kalau kau tengok daripada depan, daripada tengah dia dengan kombinasi warna hitam merah ni, lepas tu pula bahagian belakang dia ni kombinasi hitam grey dia dengan warna, dengan seat dia seolah-olah macam motor ni memang sangat-sangat eksklusif dan nampak mahal tau sebenarnya. Tapi harga dia sebenarnya dalam RM6,988 je, murah je kan. Dia taklah semahal rupa dia, tapi luaran dia memang nampak seolah-olah motor ni memang special price dia tu, harga atas daripada RM10,000 kan. Okey, tambah satu lagi tentang dia punya brake lever dia. Brake lever dia bukan besi semata-mata ataupun jenis macam aluminium tu. Dia ada macam design dia, nampak kasar-kasar ni. Aku tak tahu nak panggil apa, nampak lain lah daripada yang lain kan. Tambahan lagi dengan windshield dia yang cute macam ni. Biasanya kalau macam skuter ni dia jarang ada windshield kan. Tapi yang ni dia nampak ada windshield, dia pelik sikit lah. Tapi overall kombinasi warna dia tu, warna dia dengan corak dia tu memang sangat best. Okey, tentang enjin dia ni, tadi kita tengok sikit enjin dia ni bersesaran 117cc sebenarnya. Walaupun dia 125, dia menghasilkan 8.31 horsepower pada 7500 RPM dan 9.3 pada Newton meter of torque 6000 RPM lah. Jadi dia tak adalah terlalu power sangat motor ni. Tapi untuk santai-santai dia okey lah kan. Bagi mereka yang macam nak berjenak-jenak nak beli motor baru ke, nak nampak cantik, elegan, ni nampak macam sesuai untuk korang. Lelaki perempuan pun boleh bawa, tapi motor ni nampak elegan kalau perempuan yang bawa lah, nampak cute kan. Kalau lelaki bawa pun nampak best juga kan. Tambahnya kalau mereka yang suka santai-santai waktu petang kan, memang motor ni nampak macam tak murah kan. Nampak harga macam seolah-olah tanda harga dia tu atas daripada RM10,000. Okey. Oh, lupa nak tengok lampu depan dia. Ha, jom kita on kan lampu depan dia. Lupa pula. Okey. Ni lupa lampu depan dia. Allah hai. Tadi lupa sembang-sembang. Lupa nak tengok lampu depan dia. Sekejap. Okey guys, so ni dia punya lampu depan dia. Nampak lampu depan dia fully LED guys, fully LED. Memang nampak eksklusif. DRL kiri kanan. Kiri kanan dengan bahagian bawah sikit. Memang cantik DRL dia. Alright. Jom tengok lampu belakang pula. Lampu belakang dia pun fully LED. Design nampak menarik. Baik. Okay guys, so rasanya tu saja kot review ringkas tentang motosikal Genma 125. Okay, so motor ni memang nampak elegan, nampak eksklusif, tapi tanda harga dia sangat-sangat rendah. Dan bagi aku, siapa yang nak pilihan alternatif jentera yang lebih murah, so ini jawapan dia, Genma 125 daripada W Motor. Dan ia adalah sebuah basic model daripada ARIIC Genma 108 sebenarnya, tapi dah dibawa masuk ke Malaysia jadi 125. Okey, bagi mereka yang meminati skuter, aku syorkan korang try Genma 125 ni sebab dia nampak simple dan nampak eksklusif. Warna dia, kombinasi warna dia sangat-sangat best dengan seat yang sangat-sangat nampak menarik. Cuma tadi aku dah try bawa seat dia tu macam keras sikit lah. Untuk long distance ni macam kurang sesuai. Tapi aku rasa tak ada masalah, semuanya boleh rasanya. Alright, so jentera ni sesuai dipakai untuk jalan bandar dan untuk kawasan luar bandar yang tak terlalu jauh dan yang sangat simple saja. Alright, so lupa cakap tentang brake tadi. Brake depan belakang. Belakang dia drum brake, yang depan dia brake disc. Okay, itu saja daripada aku.
Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, The VFCI. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.